Halo guys, masih di channel kita Ade Review. Nah, jadi saya udah pegang si Realme 3 Pro ini sekitar 1 minggu ya, dan ada beberapa hal yang saya suka dan nggak suka dari HP 3 jutaan ini guys. Nah, yang saya suka pertama ada di desainnya ya. Selain bergradasi dari warna biru ke ungu, Realme 3 Pro ini di dalam bodinya terdapat tekstur garis yang membentuk seperti huruf S kalau terkena cahaya. Ini desainnya cocok sama hashtagnya Realme 3 Pro ini dengan hashtag kecepatan ngebut. Kecepatan ngebut Realme 3 Pro ini bukan hanya kelihatan dari desainnya, tapi juga jeroannya yang juga ngebut guys. Realme 3 Pro ini dibekali dengan chipset Qualcomm Snapdragon 710 dengan varian RAM 4GB plus internal 64GB atau RAM 6GB dengan internal 128GB. Ini masih bisa ditambah dengan micro SD lagi up to 256GB. Nah, untuk AnTuTu benchmarknya ini tembus hampir 160.000. Nah, dibandingkan Snapdragon 675 milik Redmi Note 7 Pro, Snapdragon 710 ini memiliki performa GPU atau grafis yang lebih baik ya. Jadi ini kenapa Realme 3 Pro ini mampu main game Fortnite tanpa kendala di settingan grafis medium. Kalau untuk main PUBG juga lancar banget nih di settingan grafis smooth dengan frame rate ultra. Yang ngebut juga selain jeroannya yaitu proses chargingnya guys. Jadi Realme 3 Pro ini pakai Fook Fast Charging, di mana proses chargingnya dari 0 sampai 50% cuman butuh waktu 30 menit saja. Atau kalau dari 0 sampai 100% ini butuh waktu sekitar 80 menit. Nah, selanjutnya yang saya suka yaitu OS-nya ya. Selain memang terlihat modern dan rajin dapat update, bahkan kalau lihat di Instagram resmi Realme Indonesia, Realme 3 Pro ini kebagian Android Q Beta. Jadi kalau beli Realme 3 Pro ini kamu bisa duluan nih menjajal fitur-fitur terbaru dari Android Q. Nah, untuk kameranya juga oke nih. Jadi kamera belakangnya menggunakan sensor Sony IMX519 16MP plus 5MP. Beberapa fitur andalannya ada Chroma Boost yang membuat warna makin cakep nih. Terus ada juga Night Scape mode untuk foto malam hari, plus ada slow motion sampai 960fps, dan ada mode Ultra HD nih untuk mengambil foto dengan resolusi 64MP. Dan berikut nih contoh hasil fotonya. Halo guys, ini adalah hasil dari rekaman video kamera belakang Realme 3 Pro. Kalau aku lihat sih ini stabil ya, lumayan stabil, dan untuk fokusnya kita lihat, fokusnya juga keren, cepat. Gimana? Coba deh kasih komentar kamu di bawah tentang kamera belakang Realme 3 Pro ini guys.
Kupu-kupunya gede banget. Nah, untuk kamera depan juga bagus nih dengan resolusi 25 megapiksel. Halo guys, ini adalah hasil dari rekaman kamera depan Realme 3 Pro atau Realme 3 Pro guys. Gimana? Cukup keren nggak? Kasih komentar kamu di bawah. Nah, itu beberapa hal yang saya suka dari Realme 3 Pro yang saya pakai kurang lebih semingguan ini. Mulai dari desain, hardware-nya yang kenceng, charging-nya juga ngebut, dengan OS yang rajin dapat update dan kameranya yang oke. Yang saya kurang suka mungkin materialnya ya, yang pakai polikarbonat dan USB-nya yang belum pakai USB-C. Tapi ya udah ketutup sih sama desainnya yang cakep dan pakai full fast charging. Nah, kalau kamu guys kira-kira apa yang kamu suka dari Realme 3 Pro ini, kasih komentar di bawah. Sekian dari saya deh. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.